Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody, everybody, sobat-sobat bonsai di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan review terkait dengan ID Anting Putri dan semuanya spesial hari ini di harga 250.000 saja. Jadi hari ini saya kembali lagi untuk review ID Anting Putri, dan Anting Putri ini batang putih. Memang dulu yang di sebelah kanan ini saya tanam dari biji, semai biji ini memang. Jadi usianya 3 tahun. Ya, stok barang di AY Bonsai masih banyak di lahan. Jadi hari ini kita spesial. Hari ini kita akan review seputaran ID Bonsai Anting Putri, harga full semuanya 250.000. Let's go, brother. Jadi ini ID Anting Putri. ID Anting Putri, dan usianya ini usia 3 tahun ini. Dulu memang sebesar batang rokok ini. Jadi yang ini juga semuanya memang Anting Putri yang batang putih ini, bukan yang hitam. Jadi kita akan spill satu-satu. Kita akan spill satu persatu ID Anting Putri. Nah, ini kita geser lagi. Nah, ini juga sama dengan harga 250.000 saja. Spesial khusus hari ini saja. Jadi hasil dari budidaya ini memang. Nah, ini ID Anting Putri. ID Anting Putri. Belakang ini juga ID Anting Putri, semuanya full batang. Nah, ini yang ini dari biji ini. Jadi kelihatan memang kalau dari biji akar keliling dunia, bukan klimak. Akarnya cuman keliling dunia, tidak klimak, keliling maksimal ini. Nah, ini ID Anting Putri. Jadi ID Anting Putri ini bagi yang suka, memang ada bunganya ini. Salah satu bonsai yang juga berbunga ini. Ini juga. Sama yang itu juga dari biji. Ini juga dari biji ini. Jadi sudah di wiring pertama ini, sudah dikasih pola ini untuk wiring pertama sudah dilakukan ini. Kita coba geser lagi. Ini ID Anting Putri juga sama dari biji. Kelihatan tekstur pohonnya sangat tua. Jadi guratan-guratannya sangat tua ini memang. Ini juga ID Anting Putri juga. Memang hari ini kita sekali lagi kita akan review terkait dengan ID Anting Putri. Semuanya full Anting Putri untuk hari ini. Dan harganya semuanya sama 250.000 ini. Nah, ini juga ID Anting Putri. Kelihatan kalau memang dari biji ini. Dulu memang saya tanam sebesar batang rokok ini, usianya di lahan 3 tahun ini. 3 tahun ini. Jadi sudah di wiring. Nah, ini juga asik ini. Ini ya, sama ini juga dari biji juga ini. Ini sahabat bonsai. Jadi memang stok barang saya masih ribuan memang di lahan ini. Nah, ini juga Anting Putri. Semuanya saya ratakan harganya 250.000. Nah, ini juga. Ini ID Anting Putri juga ini, sudah di wiring. Jadi bisa di grounding seperti ini. Saya punya contohnya. Supaya nanti percabangannya cepat nanti. Geser lagi. Ini ID Anting Putri ini. ID Anting Putri ya, ini.
Rata-rata, nah ini kelihatan kalau memang dari biji ini tekstur pohonnya sangat tua ini. Sama ini juga dari biji. Yang ini juga dari biji sama. Kita geser lagi sahabat bonsai. Sahabat bonsai. Ini dari biji juga. Sudah di wiring ini. Sudah di wiring pertama ini memang. Ya. Sudah di wiring ini. Sama ini juga sahabat bonsai. Jadi semuanya memang full anting putri dari biji ini. Hei, jadi mau kemana kau? Ini juga anting putri ini. Ya, ini anting putri ya. Memang hari ini kita akan review semuanya anting putri. Kita review ini. Jadi anting putri semuanya kita review ini. Harganya kita samakan rata ini semuanya ini. Jadi sekali lagi stoknya masih banyak sekali ini di lahan. Ini sama anting putih 250.000. Ini juga sama. Iya. Nah. Jadi kalau memang subscriber saya berminat, nah ini berminat. Memang saya sengaja grounding seperti ini. Ini contoh groundingan saya ini. Nih ya. Ini contohnya ini semua di ground seperti ini supaya nanti percabangannya lebih cepat untuk maksimal. Ini juga itu ada Mbak Indah lagi ketawa ini. ID anting putri ini sama ini. Jadi memang hari ini sengaja saya spill semuanya satu persatu anting putri dari biji semua ini. Jadi yang berminat monggo dipersilahkan. Nanti biasanya kami kirim lewat Indah Kargo, lewat JNT Kargo, lewat pokoknya ekspedisi kargo. Nanti supaya biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu ada promo ini, ada diskon pengirimannya 50%. Ya, ID anting putri sama ini juga ID anting putri. ID anting putri. Kita geser lagi di sebelahnya. Nah ini juga ID anting putri. Oke sobat bonsai dimanapun kalian berada. Jadi demikian review saya terkait dengan anting putri dari biji. Sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan. Mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi kalian semua. Hobi bonsai keren brother. Jadi sekali lagi hobi bonsai keren. Sekecil apapun kalian punya lahan kembangkan, mudah-mudahan bisa memperbaiki ekonomi kalian semua. Di Kota Jember ada petani bonsai, Ayu Bonsai Jember. Salam dari kami, salam bonsai mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.